Apa sih berang-berang hari ini sudah hampir 3 bulan bersama kita, guys. Badannya juga, sekarang dia sudah semakin besar. Hari demi hari, dari dia berawal hanya minum susu, sekarang dia udah bisa makan lele dalam 1 hari, guys. Oh my god. Tapi semakin dia besar, sikapnya sekarang dia juga semakin barbar, semakin ganas, semakin tidak bisa diatur. Dan bahkan dia sampai tidak mengenali kita ketika dia makan lele, guys. Pastikan kalian like video ini sampai 50 ribu like lebih, guys. Di next video kita akan membeli harimau atau ular kobra, coba kalian komen ya, guys. Jadi, hari ini berang-berangnya menghilang, guys, karena dia sudah semakin ganas dan sudah bisa membuka pintu sendiri sampai rusak. Bukan kebuka pintunya, aku bilang. Kita tetap aja bakal mencari dia kemana-mana, guys, karena dia adalah berang-berang kesayangan pertama kita ya, guys ya. Tapi masih belum ketemu juga. Sampai ke sudut-sudut kecil bahkan sudah kita cari, guys. Bahkan sampai ke dalam lubang-lubang pun masih belum juga ketemu, guys ya. Apa jangan-jangan dia masuk ke dalam lubang ini, guys? Tapi setelah kita mencari dan masih gak ketemu, aku mendengar teriakan pacar aku. Dan ini yang terjadi, guys. Sancel! Bos. Itu si Opet hilang lagi. Aku temuin dia di mana? Hah? Hilang lagi. Makanya kamu jangan yang bener dong, yang kecil. Biasanya duet mulu makan. Iya, mulu. Sekarang Opetnya hilang lagi. Kamu serius, Sarjan? Serius? Aku juga enggak tahu kenapa dia bisa hilang. Tadi aja aku cek pintunya tiba-tiba kebuka. Yang aku lihat tadi dia kabur, itu sekarang Opetnya hilang, ayo kita cari. Awas kamu bohong ya, bocil ya. Kalau sampai gak hilang, awas kok ya, bocil. Beneran hilang? Gak ada, tuh sini aja kalau gak percaya sini dia. Ayo, cil, sama aja. Awas bohong kok ya, bocil, aku lagi ngepus sama bocil nih. Ayo, buru-buru. Udah suaranya Opet gak ada, beneran, cil. Loh, kok kamu pakai kamera juga ya, bocil? Kamera. Habisnya gak ada yang rekam. Menurut kok ya, bocil kayaknya ngeprank kita nih, cil. Kameranya dibawa sama dia soalnya. Iya. Beneran nggak bohong? Aku ngapain aku bohong-bohong kalau Opet hilang? Itu kamu pakai kamera ya, bocil? Nggak ada yang rekam soalnya. Lagi libur semua. Awas kau bohong ya. Beneran. Kita marah besar, cil. Kita lagi nge-push turnamen, cil ya. Iya. Iya. Wah, cil! Kau hilang, cil! Waduh ya, bocil. Kau taruh di mana tadi Opetnya? Sini, kebuktukan kebuka. Pintunya udah aku bilang. Udah jatuh kan Opet. Udah kayak kontra ninja si Opet. Terus aku mau langsung nyari Opet. Ya ampun, guys, betulan hilang, padahal baru kita beli lele jumbo loh, guys. Ini lele jumbo mahal ya, guys ya. Iya, habis makan, coy. Ini kok bisa kebuka kayak gini, guys? Ini berarti si Opet barbar sekali kebukanya. Pastinya kalian like video ini, satu like. Kemudian satu langkah kebaikan kalian menuju auto sultan ya, guys ya. Yang kalian hati-hati, guys, kalian akan dicari pocong. Mana Opet? Mana Opet? Waduh, Opet! Ya ampun, Opet lagi-lagi menghilang. Apa jangan-jangan di kerus-kerus begini dia hilangnya? Wah, kagak ada lagi, guys. Apa di ini? Gratis. Siapa dari kalian yang mau aku ajak borong, coba komen di bawah, guys, nama kalian, guys. Nanti aku ajak borong, guys. Oke. Dan kalian tinggal di mana ya, guys ya? Pep. Wah, Opet di mana lagi? Opet biasanya suka bau-bau, guys. Gak ada Opet. Di sini. Pep. Opet. Kamu ada? Apakah ada di bawah mobil, Pet? Pet! Apakah kamu ada di knalpot? Wah, tadi kayaknya perasaan aku dengar suaranya Opet deh, guys. Cuma samar-samar kayak gitu gara-gara aku teriak. Jadi gak kayak kedengeran, guys. Oh, apa jaman-jaman Opet di sini, guys? Di sini, guys. Belakang patungnya. Ada juga, guys. Meanwhile. Coba cek di sana, bro. Ada apa kakak, bro? Gimana? Itu di sana. Waduh, di tempat cucian juga nggak ada, di belakang mesin cuci juga nggak ada. Di mana sekarang kita cari, guys? Pet! A few moments later. Cel! Mana ya kira-kira Opet? Cel! Udah aku cari di belakang garasi, nggak ada, Cel. Aku juga, Prof. Kamu nyari di mana, Cel? Aku tadi cari di sana, udah semuanya. Tuh, di belakang itu juga nggak ada, di kamar nggak ada. Waduh, kamu di sana aku cari? Nah. Yaudah, gimana kalau kita cari di lantai 2 sekarang, Cil? Oke. A few moments later. Tunggu dulu. Ngapain kita nyari di lantai 2? Bisa lu sekarang dia naik ke atas, bro. Itu kandang aja bisa dibuka sama dia. Gak bisa, Cil, ya? Iya. Ya, gak bisa ya, bosnya. Kamu bohong. Beneran? Terus kemana, Opet? Di bawah kan udah gak ada kita cari tadi. Kalau dia keluar rumah sih gak mungkin, Cil, ya? Iya. Karena udah tertutup semua. Berarti di lantai 2 atas kayaknya. Awas, tapi kamu bohong. Tunggu dulu. Ini apa janjian dia masuk ke tong sampah gini atau di sini ya? Pet! Semua
Bet. Cari Cil, aku nyari tempat lain. Lantai 3, bocil nyari lantai 2 ya. Ayo Cil, bangun Cil, yang ngapain malah tidur. Opet, nak ada Opet. Ya, kita selalu sini, guys. Waduh, Opet hilang lagi nih, guys. Apa Opet main tinju ya? Mana bisa main tinju sih Opet, Cil? Bisa, dia lompat. Ayo cari Opet dulu, ngapain kamu malah main tinju? Mana ada Cil, bohong-bohong kamu. Opet, kamu di mana, Pet? Hah? Enggak mungkin sih di lantai 3, guys. Soalnya ketutup pintunya. Enggak mungkin, coy. Enggak sopan sih jangan nyari. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Apa nyanya di prank sama Ayo Bocil disembunyiin, guys? Tapi kok malam-malam kayak gini di mana disembunyiinnya? Di mana ya? Mana ada di studio, Cil? Kan kadang dia tadi di studio. Bisa jadi dia di studio. Cari tempat lain. Sini sini sini, Cil. Enggak ada di studio tuh. Mana? Nanti gua udah semua. Itu di luar sana. Coba kita cari di sebelah sana guys. Atau ayah bocil dajjal itu disembunyi di sini. Ini gak mungkin ya, bisa jelas di sini gak mungkin guys. Ini ketutup rapat. Opet gak bisa buka ini kecuali dia harus pegang ini guys. Harus kayak gini guys. Mustahil Opet buka ini guys ya. Iya iya. Opet. Bukan guys. Bukan. Gak ada Cil. Kucit itu. Kucit. Pet. Ya, malah ada suara anjing, guys. Opet. Anjing. Opet, Opet. Malah suara anjing, guys. Enggak mungkin sih ada di sini, guys. Mana Opet, guys? Oh, di balik gorden, guys. Ada? Enggak ada. Macam tak betul je budak ni. Makan nanti lanjut cari Opet ya. Okey. Bocil mau makan dulu. A few moments later. Kok bisa kebuka, guys? Apa jangan-jangan dia masuk ke dalam lubang ini, guys? Kalau dari gedenya sih kayaknya enggak mungkin ya, guys ya. Opet tuh sekarang udah gede, guys. Wah, dia kayaknya mainin ini sih, main selokan. Guys, kita cari bocil, guys. Kayaknya di atas sih udah enggak ada kayaknya, guys. Parah sih kalau di sini beneran enggak ada, guys. Iya. Cil! Cil! Tadi aku cuma nemu kucing aja. Aku gak nemu di atas, tapi tadi aku nemuin ciri-cirinya ada Opet di sana. Di mana? Di atas sana, kebuka klosetnya. Aku gak taruh di situ. Aduh, kayaknya di bawah deh Cil, dia nyempil. Mungkin nyangkut di mana, kalau jangan-jangan dia jatuh ke kolam ikan. Ayo kita cari Cil. A few moments later. Buset, mana ya Cil? Weh, ini kenapa ada begini ya Cil? Ada Opet. Dimana si Opet ini guys? Kenapa yang? Kenapa yang? Hah? Suara apa guys? Kenapa yang? Kenapa tangannya? Kenapa tangannya? Bisa? Hah? Opet terungkap ada di sini Cil. Wih, kok bisa kayak gitu tangan gimana sih tangannya? Udah makan ya? Enggak mungkin ya. Opet ini udah sangat barbar sekali. Aku gak mau ya. Tunggu dulu guys. Tunggu. Nih, Opet adalah hewan. Tunggu tangan itu ya. Tadi keluar-keluar. Opet adalah hewan terbarbar guys. Emang gimana ceritanya kamu bisa digigit Opet? Tadi tuh aku sampai nyari kemana-mana nyari Opet, gak ada ya? Aku nggak tahu. Tadi pintu kamar kebuka soalnya aku lagi di dapur. Untung aja aku nggak yang digigit. Nih, bocil aja harusnya nih. Kok gimana ceritanya Opet bisa di kamar ya? Tadi aku ke dapur, terus pintu kamar kebuka. Terus aku tadi mau ke WC, mau cuci muka. Terus habis itu Opet gigit aku ya. Ya ampun, kok bisa begitu gigitannya? Ini gak mau lepas ya, 8 kali aku mau digigit ya. Sakit ya. Sabar ya, sakit ya. Kita kayaknya harus perlu jaring ayah bocil. Ini pasti gara-gara kamu nih, gak kamu tutup yang benar tadi.
Udah bener aku tutupnya, pasti tali pengikatnya digigit sama dia. Terus kenapa dia bisa kabur kalau emang udah kamu tutup ayah bocil? Kan giginya tajam itu. Astaga, ya juga. Iya, ya udah, kita cari alat dulu buat tangkap siopet. Dia kayaknya udah mulai ganas sekarang ayah bocil. Iya, ya. Dia kelaparan kayaknya itu ya. Kamu pasti gak ngasih makan dia ya. Ya, ayah bocil yang ngasih makan ya. Udah aku kasih tadi. Ya udah, kita ambil jaring terus kita kasih makan nih. Kita lihat seberapa barbar si opet ini. Ayo. A few moments later. Aduh ayah, ini gimana dong? Luka aku sakit kali. Ya, bentar. Kenapa kamu sekarang yang megang kamera, Cil? Ya, biar yang bocil yang jadi sini. Ya udah, kamu cari ayah bocil. Ya, bentar. Enggak, ada di sini. Emang itu cukup ayah bocil? Cukup, udah besar ini. Ini kita harus perlu pancingan lele juga deh, supaya dia gak kabur lagi abis ini. Iya, udah aku beli itu lele sana. Oh, yang tadi itu ya? Iya, yang kerasa itu. Sekarang kita tangkap dulu, Pet. Masukin kandangnya, si lele. Aku sakit ini ayah. Ayo kita ke rumah sakit. Nah, yang abis ini. Tangkap obat dulu. Ya. Nanti ada korban lagi orang obatnya kita tangkap. Udah, kamu istirahat dulu di tempat dulu ya. Aku sama ayah bocil yang nanganin obat. Enggak, aku mau ikut aja pengen lihat. Udah deh. Ayo cepet kita tangkap obat. Obat. Siapa yang berani masuk nih kalau kayak gini ceritanya? Bocil aja. Enggak nih. Ayo bocil. Ayo sana bocil. Mana Pet? Pet. Pet. Sudah, akhirnya kita berhasil menangkap opet guys. Aku kasih lele dulu dia satu. Kasih lah ya bosil. Yang hidup guys, dikasih ayam lele juga. Ini gara-gara pasti akan kasih makan. Udah tadi ini udah aku beliin lele dia. Sudah lele jumbo dia aku beliin. Buset. Belum aku masuk udah digigit sama dia. Buset, barbar sekali udah. Pantas aja tangannya prilly sampai kayak gitu guys. Kan, nih. Usah kental kayak gitu ya. Bayangin aja guys, sekali gigit udah robek kayak gitu. Pantes tangannya pilih kayak gitu guys. Pet, masuk Pet. Satu, dua. Buset giginya guys. Giginya guys, buset giginya tajam sekali. Eh salah masuk nih. Satu, dua, tiga. Wah, tuh, buset. Kok masuk? Yuk, satu, dua, tiga. Nah, buset. Duel, opet, duel. Duel opet guys. Hei kamu, sadar diri. Mantap. Pertarungan maut mainnya ya bocil. Buset, udah kelaparan kelaparan udah makan tadi. Berarti sekarang kita nyopet 10 lele sehari plus. Hah? 10 lele? Iya, tadi udah aku kasih 5, tapi tetap aja kurang dia. Aduh, aku cari beli dulu deh, kenapa tangannya dia? A few moments later. Yaudah. Yaudah kita ke rumah sakit yang yuk. Cil, telepon ambulan, Cil! Mana aku telepon ambulan dulu?